Halo semuanya, balik lagi sama aku Jupers. Di video kali ini kita bakal mainin game game santet teman-teman. Dan ini adalah sebuah game santet dari salah satu developer yang berjudul Rispur ya, atau Rima Studio kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, ini dia gamenya teman-teman. Dan kita itu disuruh keluar dari tempat santet ini atau lokasi dukun ini teman-teman. Dan ya, seperti apakah gamenya? Nah, di sini kita hanya dikasih 5 nyawa ya teman-teman. Oh no. Apakah game ini sangatlah menakutkan teman-teman? Oke, jadi ini seperti game grind ya. Oh, ini ada Rispur, Rima Studio. Oke, ini mungkin kolaborasi antara Rispur dan Rima Studio teman-teman. Oke, di sini ada foto yang namanya foto buat santet coy. Aduh, boneka santetnya teman-teman. Oke, kita cari sesuatu dulu coy. Kita harus cari sesuatu dulu woi. Oke, nggak ada apapun di sini woi. Oke, kita ada kunci teman-teman. Oke, kita ambil kunci dulu ya woi. Nah, kita dapat kunci dan oh, di sini nggak bisa kita buka, woi. Oke, kita jatuhkan dulu, woi. Sampai dia datang, woi. Oke. Nah, di sini BTW aku udah pernah mainin ya di channel High Super ID, makanya aku udah tahu gimana cara mainnya. Oke, nah kalau di sini udah keluar, di sini kita lari dulu, woi. Oke, di sini kita lari dan ini ada puzzle teka-tekinya, woi. Oh no, kita ketahuan, woi. Oh, 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 kita ketahuan, teman-teman. Oke, kita ketahuan, kita ketahuan. Kita ketahuan dan kita harus ke sini dulu, woi. Nice. Oke, jadi di sini kita harus berhati-hati terhadap si dukun santet yang ada di sini ya, woi. Oke, sebentar. Kita harus hati-hati terhadap dukun santet yang ada di sini, woi. Cek dulu. Dukun santetnya belum ada di sini, woi. Berarti ada di dalam sini, woi. Oh, tidak ada. Oh, di sini ada kunci yang berwarna blue. Oke, nah di sini kita harus pergi mengambil sesuatu di sini, woi. Nah. Oke, nah di sini dukun santetnya mulai kita ketahuan, woi. Dan kita harus turun ke bawah tanah, woi ya. Oh no. Dukun santetnya akan mengejar kita, teman-teman. Oh no. Ampun dukun santet. Oke, kita harus lari dulu teman-teman dari sini ya, woi. Oke. Kita harus lari dan kita harus benar-benar kita harus kenapa ini, woi? Oke, di sini ada oke. 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 Oke, dia mulai mendekat, woi. Oke, dia mulai mendekat, woi. Oke, okay, oh no, kita ketahuan kocak gaming. Oke, okay, sabar dulu teman-teman. Oke, okay, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Let's leave. Oke. Okay. Dan di sini Bang Cuper harus bisa menemukan lokasi di mana ada hal tersebut ya, woi. Berarti kita harus turun ke bawah, woi. Oke. Okay. Berarti kita harus turun ke bawah untuk mengambil kunci yang tadi, woi. Nah, yang hilang tadi, woi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, oke, oke. Aku tidak tahu dia mau ke sini atau enggak lagi, woi. Sabar dulu. Sabar dulu. Nah, dia mulai muncul kembali ya, woi. Dan ya, ini dia, teman-teman. Oke. Okay. Ini cukup gravy dan pasta ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Dan dia mau keluar atau enggak? Oke, okay, dia keluar. Ya, di sini kita harus buka ini dulu, woi. Oke. Okay. Dan ya, di sini kita harus membutuhkan crowbar, teman-teman. Oh no. Dia tahu lagi, woi. Oke, dia tahu lagi, woi. Dia tahu lagi, woi. Dia tahu lagi, woi. Oke, kita cek dulu, woi. Oh no, dia tahu lagi, woi. Kenapa dia bisa tahu terus, woi? Oke, kita harus lari. Kita harus lari dan ya, di sini kita harus mengambil apa ya, sesuatu, woi. Di sini kita harus masuk ke pintu ini, woi. Dan ya, ini pintunya cukup menyeramkan. Dan ini crowbar. Oke. Akhirnya aku mendapatkan crowbar, teman-teman. Dan ya, kita harus buka sesuatu. Siapa tahu di sini ada teka-teki yang lain ya, woi. Oke. Ya, sepertinya tidak ada apapun di sini, woi. Dan ya, di sini ada mungkin. Oh, tidak ada. Dan ini ada foto pocongnya, woi. Oh, ini cukup creepy ya. Oh no. Ini cukup creepy pasta, teman-teman. Oke. Ini kita udah dapat crowbar dan kita harus bawa crowbar ini, coy. Oh, dia tahu, woi. Dia tahu, woi. Dia tahu, woi. Dia tahu, woi. Dia tahu kita harus pergi dari sini, woi. Oke, dia tahu. Dia tahu, woi. Oke, kita harus pergi dari sini, woi. Oke, kita harus kabur ya. Kita harus kabur dari sini ya, woi. Kita harus kabur dari sini, woi. Oh no. Nah, dan di situ ada kunci yang berwarna biru, woi. Oke, kita harus masuk dulu ke sini, woi. Oke, sabar dulu, kita harus masuk dan keluar dulu dari sini, woi. Dan kita udah berhasil membuka itu dan ya, ini dia datang lagi dukun santetnya, anjir. Oh no, ini sangatlah menakutkan, teman-teman, ini orang. Oke. Dan kita harus mengecek sesuatu yang ada di dalam sini, woi.
Siapa tahu di sini bisa kita buka, weh. Oke. Dan tidak ada apapun. Oke, di sini ada ruangan yang nggak bisa kita buka, weh. Ada laci yang nggak bisa kita buka. Berarti kita membutuhkan sesuatu yang berguna untuk kita membuka itu, weh. Oh, dia datang lagi, coy. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Dia datang lagi dan kita harus menggoceknya, weh. Dia datang lagi dan kita harus menggoceknya, weh. Nah, setelah kita menggoceknya, kita harus ke atas dan kita harus taruh ininya dulu, crowbarnya, weh. Oke, jadi kita harus taruh di sini dulu crowbarnya, karena nanti kita membutuhkan crowbar ini ya, woi. Oke, oke, bentar, kita harus mencari sesuatu dulu. Oke, di sana ada. Di sana udah melihat gue. Kita ambil dulu crowbar yang warna biru. Oke, tidak ada apapun di sini. Oke. Sabar dulu. Oh, dia tahu lagi, woi. Oh, sabar, sabar, sabar. Di sana sudah ada tidak ada item apapun lagi, woi. Dan kita harus melarikan diri dari si kejaran si kampret ini, woi. Kita harus kabur dan kita harus mengambil. Ya, dia tahu lagi, woi. Kita ke bawah, dia tahu lagi. Dia tahu lagi kita sedang berada ke bawah. Tapi aku nggak tahu ini fungsi. Dan ini tidak berfungsi, woi. Oke, dan ini tidak berfungsi, woi. Aku harus kemana nih? Oke, jadi kita harus mencari atau menyelesaikan sebuah quest teka-teki ya, woi. Oke, dan ya dia keluar. Oke, sabar, sabar. Karena kita membutuhkan ujian yang sangat sabar untuk mengalahkan si Gurukun Santet ini, woi. Oke, dia berdiri di situ. Dan boom. Dan boom. Ya. Oke, dia lari. Akhirnya dia pergi juga, teman-teman. Oke, setelah dia pergi, kita harus menggunakan rencana yang lain. Oke, plan B. Kita harus menggunakan rencana yang lain untuk kabur dari si kapret ini, woi. Oke, kita berarti kita harus mengoceknya. Dan kita harus menggocek dengan cara apapun, woi. Oke, oke, sabar, sabar. Dan kita harus menggoceknya dengan cara apapun, woi. Oke, oke, jadi kita harus menggoceknya dengan cara apapun. Oke. Dan ya, ini dia, teman-teman. Kita harus menyelesaikan quest ini, woi. Oke. Kita harus menyelesaikan quest ini, woi. Dan ya, boom. Kita harus jatuh dari sini, woi. Boom. Kita harus jatuh dari sini, woi. Ya, dia bakalan menuju ke sini atau entahlah gimana caranya. Oke, dia mulai ngebug. Oke. Ini mirip banget sama game Granny ya. Oke. Oke, dia mulai masuk dan dia mulai masuk dan kita harus bergegas untuk kabur dari sini, woi. Oke. Oke, dia mulai masuk ke sini lagi, woi. Oke, oke. Dan kita harus menggoceknya dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat kita harus menggocek dari si nenek krempet ini, woi. Oke, nenek krempeng inilah cukup mengerikan, woi. Oke, jadi di sini nggak butuh ya kunci, ini nggak butuh, woi. Oke. Kunci ini pun nggak butuh ya, woi. Ya. Di sini dia bakalan terkena jump scare nge-lag. Oke. Oke, dia bakalan terkena jump scare nge-lag, woi. Oke. Oke, dia bakalan terkena jumpscare yang namanya jumpscare nge-lag, woi. Oke, kita lihat dulu dan ya. Ya, dia tidak nge-bug, woi. Dan aku harus bisa menyelesaikannya dengan cepat. Gimana pun caranya, woi. Oke, sabar. Aku harus menyelesaikan dia dengan cepat. Oke, oke, oke. Sabar, 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 sabar. Dan kita harus berlari ke sana, woi. Mengunci pintu, jangan lupa mengunci pintu. Jangan lupa mengunci pintu. Jangan lupa untuk mengunci pintu, woi. Oke, jadi di sini kita harus bergegas untuk menyelesaikan tugas ini, woi. Ya, di sini dia masuk lagi ke sini, woi. Aku harus bergegas untuk menguncikan dia di bawah tanah ini. Entah gimana pun caranya, woi. Oke, sabar. Kita harus bergegas untuk menguncikan dia dari sini. Oke. Oke. Oke, gak bisa untuk menguncikan dia, woi. Oke, jadi kita harus bergegas untuk lebih panik, woi. Oke, ini tulisan R ada di bawah harusnya. Oke, oke, oke. Dia mulai ketahuan lagi. Dia mulai kesini lagi. Dan aku harus bergegas untuk kabur lagi, woi. Astaga, Dragon Ball. Ini amatlah susah untuk puzzle ini ya. Misi puzzle ini agak susah banget, woi. Oke, kita ajak ke arah ruangan yang cukup jauh, teman-teman. Oke. Kita ajak ke ruangan yang agak jauh, woi. Biar dia biar muternya agak jauh, woi. Oke. Kita kuncikan pintunya, kita kuncikan terus.
kita kuncikan pintunya, woi. Oke, kita kuncikan pintunya dulu, woi. Ya, kita harus menyelesaikan quest ini, woi. Oke, dan sebentar lagi itu selesai. Tapi satu lagi kita harus dari bawah, berarti kita harus tujuannya ke atas ya, woi. Oke, jadi kita harus hati-hati. Puzzle ini cukuplah menyulitkan. Oke. Dan ya, dia mulai datang lagi, woi. Oke. Dia mulai datang lagi dengan 3 nyawa. Oke, aku memiliki 1 nyawa kembali, woi. Oke. Dan ya, kita harus bisa menyelesaikan misi ini, woi. Oke, woi. Dia ketahuan lagi ya. Oh no. Dia tahu terus, woi. Sebentar. Ini gimana cara teorinya, woi? Dia tahu terus, sedangkan dia tahu terus dan kita nggak dapat senjata apapun, woi. Untuk mengalahkan ini atau mengalahkan orang ini kita nggak bisa punya apapun, woi. Sabar. Oke, dia mulai kesini. Dia mulai kesini dan boom. Kita harus lari. Kita harus kunci pintu ini. Boom. Oh no, dia nggak ngebug. Oke, dia nggak ngebug lagi, woi. Oke. Dan kita harus bergegas untuk menyelesaikan tugas ini, woi. Oh no, dia sepertinya mulai mendekat. Aku harus bolak-balik dari tadi dan aku tidak tahu gimana cara menyelesaikan quest ini. Oke. Satu terakhir ini terakhir, gimana caranya untuk menjebak orang ini, woi? Semoga ada bug yang bisa kita menghentikan untuk orang ini, woi. Sabar. Boom. Oke, tidak bisa dikunci, woi. Sabar. Oke, ini berarti dari sini ke arah sini, woi. Oke, sabar. Dia mulai tahu, woi. Sabar, dia mulai tahu, woi. Dan boom, satu lagi selesai ini, woi. Satu lagi mulai selesai. Oke, tinggal kita pindah-pindahkan ke arah sebelah kiri, woi. Oke. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan aja ke arah sebelah kiri dan itu selesai. Oke, dan kita langsung aja membutuhkan crowbar yang tadi, woi. Oke, sabar. Oke, dia mulai ke sini. Oke, dan lihat, boom. Kita udah berhasil menyelesaikan quest ini, woi. Oke, boom. Oke, kita harus lari dulu dari sini dan ya, ini questnya sudah selesai, woi. 1, 2 dan boom. Terbuka sudah. Oke, dan ya, kita membutuhkan crowbar. Oke, boom. Kita harus keluar dari sini, woi. Oke. Dan itu ada kunci yang berwarna merah, woi. Aku nggak tahu ini kuncinya buat apa dan kita harus turun dulu ke bawah, woi. Untuk membuka pintu-pintu yang ini dulu. Oke, sepertinya kunci ini adalah kunci merah yang tadi, woi. Oke, kita harus membuka kunci merah yang ini dulu. Ini sepertinya kunci ungu. Oke. Apakah bisa membuka kunci ini? Ya, tidak bisa, woi. Sepertinya tidak bisa membuka. Oke. Oke, dia di bawah. Oke. Kita harus pergi dari sini. Oke, sabar dulu. Oke, sabar dulu. Kita harus bersembunyi dulu dari sini ya, woi. Oke, santai dulu. Kita harus bersembunyi dari sini agak lumayan lama ya, woi. Karena dia bakalan datang dari sini, woi. Kita tunggu dan ya, boom. Dia datang lagi dari sini, woi. Oke, dan kita udah berhasil membuka kunci yang tadi ya. Tinggal kita ambil aja kunci yang tadi. Oke, setelah kita ambil kunci yang tadi, kita langsung aja bergegas untuk menuju ke tempat santet itu berada, woi. Oke. Boom. Ini adalah red key. Dan aku mendapatkan red key yang tadi, woi. Oke. Takutnya dia kembali, woi. Itu kan dia kembali. Dan dia pasti kembali lagi, woi. Aduh, sabar. Dia pasti kembali lagi. Teman-teman, dia pasti kembali lagi. Soalnya dia itu adalah hantu yang cukup psikopat. Oke, dan kita harus menuju ke ruangan santet tersebut agar kita bisa untuk menyelesaikan tugas ini ya, woi. Oke. Di ruangan ini kita akan bisa menyelesaikan tugas ini, woi. Dan boom, di sini akan oke, di sini ada satu tempat quest kunci ini tidak bisa kita buka. Dan ya, kita harus membutuhkan yang namanya blue key. Kita ambil dulu kunci ini dan ya boom. Kita harus ke bawah dulu teman-teman. Dan ini permainan santet ini cukuplah menyeramkan cuy.
Oke, kita harus buka ini. Dan bu, ada sebuah jam obeng. Dan ini adalah ruangan santetnya, woi. Oh no, inilah cukuplah menakutkan, teman-teman. Oh no, ini cukup menakutkan. Ini ada boneka santet dan ada peralatan yang lainnya, woi. Oke, kita harus keluar dan kita harus menuju ke kotak atau ruangan P3K. Oke, jadi kotak ruangan P3K itu ada di sebelah arah sini, woi. Tepatnya berada tepat di hantu itu, woi. Oke, jadi hantunya itu ada di sini, woi. Oke, kita ajak dulu agak jauhan dulu dikit. Biar kita bebas untuk memulai sesuatu ini dengan cepat ya, woi. Oke, oke. Dan ya, kita harus turun dulu ke bawah. Oh no, ini mirip banget sama game Granny untuk gameplaynya, woi. Oke, dia kita ajak dulu sampai dia ke bawah sini. Dan kita langsung aja gocek menggocek itu adalah hal yang cukup mudah atau sulit bagiku, woi. Oke, dan boom, kita berhasil. Ya, kita berhasil menjebak dia dan ya, kita langsung aja tutup pintu ini, woi. Dan kita harus menuju ke ruangan P3K. P3K itu ruangannya ada di sebelah sini. Oke. Ya, ini semuanya kita harus. Boom. Di sini kita mendapatkan kunci terakhir, woi. Oke, jadi kita harus menggocek kunci terakhir ini dari si karakter yang si psikopatnya ini, ada alias dukun santetnya, woi. Ini orang salah satu orang yang disantet mungkin sama si dukunnya. Oke, jadi kita harus keluar dari sini dan ya, boom. Kita berhasil keluar dari sini, woi. Dan boom, kita keluar dari sini, teman-teman ya. Oke. Dan oke, teman-teman. Jadi akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi dari Santet Game Horror atau Santet Horror Game. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa diklik lombok tombol subscribe-nya dan like-nya juga. Oke, aku Cooper Saidi pamit undur diri. Sekian dulu video kali ini. See you next video. Bye-bye.